Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PJP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Rival, yaitu ada senapan angin PJP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah kali ini akan saya ulas secara full set, mulai dari spesifikasi, aksesoris dan juga harganya dari senapan angin ini ya sahabat Bediler. Nah langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel. Oke yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat Bediler. Nah jadi seperti ini ya sahabat Bediler untuk tampilan dari senapan angin PJP Fusion 2560 dengan varian popor AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Nah jadi untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan, yang di dalam larasnya itu terdapat 9 alur ya sahabat Bediler. Kemudian untuk bagian tabung dari senapan angin ini memiliki ukuran diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya sahabat Bediler. Nah jadi untuk senapan angin ini pun sangat direkomendasikan sekali untuk buruan big game seperti hewan babi, biawak dan jenis hama yang lainnya ya sahabat Bediler. Nah untuk pengisian angin dari senapan angin ini menggunakan sistem pompa PCP ya sahabat Bediler, jadi mampu menampung tekanan angin hingga di maksimalnya bisa mencapai 2500 sampai dengan 3000 PSI. Dan tentunya untuk hasil uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pun pastinya juga luar biasa mantap, yaitu bisa mencapai di angka maksimalnya 1100 FPS ya sahabat Bediler. Oke kita lanjut ke bagian dari popor senapan angin ini. Nah jadi untuk popor dari senapan angin ini bervarian AK47 lipat hijau hitam plus manometer ya sahabat Bediler. Jadi di bagian pesawat dari senapan angin ini memiliki perpaduan warna hijau dan juga hitam. Nah dan tidak lupa untuk kelebihan dari popor senapan angin ini bisa dilipat ya sahabat Bediler. Nah ini coba saya kasih contoh cara melipatnya. Nah ini tinggal ditahan lalu tinggal dilipat seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah jadi untuk tampilannya semakin terlihat simpel dan juga minimalis ya sahabat Bediler. Nah ini sangat cocok sekali digunakan untuk berburu di medan outdoor, karena untuk pembawaan dari senapan angin ini pastinya juga lebih simpel dan ringkas ya sahabat Bediler. Nah untuk dari bagian popornya ini pun juga bisa dilipat ulang. Nah ini caranya juga sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini tinggal ditahan atas bawahnya lalu tinggal dibelokkan seperti ini ya sahabat Bediler. Nah oke, nah jadi udah seperti semula seperti ini. Oke langsung saja kita lanjut ke bagian full set dari senapan angin ini. Nah jadi untuk full set dari senapan angin ini saya padukan dengan teleskop Predator ataupun dengan teleskop anti getar ya sahabat Bediler. Nah seperti ini untuk teleskop Predatornya ataupun teleskop anti getar. Jadi untuk fungsi utama dari teleskop ini pastinya untuk membantu membidik sasaran jarak jauh hingga jarak 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat Bediler. Dan tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari sub, gejluk dan juga PCP. Nah di dalam teleskopnya ini pun juga sudah dilengkapi dengan penutup lensa. Jadi untuk lensa yang ada di teleskopnya itu biar terlihat bersih dan tentunya aman ya sahabat Bediler. Dan untuk zooming dari teleskop ini pun bisa mencapai 10 kali zoom ya sahabat Bediler. Jadi ini bisa didekatkan ataupun bisa dijauhkan ya sahabat Bediler saat membidik sasarannya. Nah kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada Mimis Jawara GR12 ya sahabat Bediler. Oke kita lanjut ke bagian aksesoris yang kedua. Nah ini aku ada Mimis JBS 12 Green ya sahabat Bediler. Jadi Mimis ini pun isinya juga lumayan banyak. Nah ini coba saya buka dulu seperti apa untuk isi dari Mimisnya.
Oke. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bedir, untuk tampilan dari Mimis JBS 12 Grain. Nah, ini kira-kira untuk isi dari mimisnya kurang lebih 500 biji ya sahabat bediler, dan tentunya untuk mimis ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game maupun hewan-hewan kecil dan sedang, karena ini sekali tembakan pun juga pastinya langsung mematikan ya sahabat bediler. Oke, kita lanjut ke aksesoris yang ketiga. Nah, ini saya tutup terlebih dahulu. Oke, untuk aksesoris yang ketiga yaitu ada gantungan mimis elepen. Jadi, gantungan mimis ini pun sangat berfungsi untuk membantu sahabat bediler dalam membawa mimis ya sahabat bediler. Nah, ini caranya pun juga sangat simple. Nah, ini udah ada mimisnya ya sahabat bediler. Ini coba aku kasih contoh. Nah, ini udah ada mimisnya. Jadi nanti sahabat bediler tinggal memasukkan ke lubang yang sudah ada di gantungannya ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya sahabat bediler untuk tampilan dari gantungan mimis elepen. Jadi ini sangat membantu sekali dalam membawa mimis yang akan digunakan untuk berburu ya. Nah, tidak lupa ini juga sudah dilengkapi dengan gantung. Tentunya untuk gantungan mimis ini pun juga sudah dilengkapi dengan gantungan. Jadi gantungannya ini bisa dicantolin di kantong saku ataupun kantong baju, kantong celana ya sahabat bediler. Jadi lebih terlihat simple dan praktis tentunya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu harga dari senapan angin ini. Nah, jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game yang luar biasa mantap untuk powernya, dan pastinya untuk akurasinya pun juga luar biasa akurat ya sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu sahabat bediler nantinya juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, tali sandang, spare part dan juga peredam ya. Nah, bagi sahabat bediler yang masih ragu ataupun takut untuk membeli senapan angin ini, jadi sekarang tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena untuk senapan angin ini pastinya sudah dilengkapi dengan STKS, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi sudah dijamin aman dan juga terjamin ya sahabat bediler. Oke, nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya ID Flona. Untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Oke sahabat bediler, saya undur diri dulu dan salam bediler.